Mengintip liburan Rita Amelia, ibunda dari Nagita Slavina yang sedang liburan ke Italia. Tetapi ada satu hal yang mengejutkan ketika melihat lagi video Mama Rita ketika menaiki gondola di Venice. Gondola adalah perahu yang terkenal di Venezia, Italia. Gondola adalah perahu air yang biasa digunakan untuk mengangkut wisatawan berkeliling kota Venice. Inilah momen Mama Rita ketika menaiki perahu yang terkenal di Venezia ini bersama para sahabatnya, tetapi ada hal aneh dalam video itu. Kira-kira apa? Kita lihat yuk. Momen ini terekam di kamera Mama Rita. Ketika Mama Rita sedang mengabadikan momen bersama para sahabatnya ini, tiba-tiba muncul sesuatu di layarnya. Kita lihat lebih jelas yuk. Kalau diperhatikan dengan jeli, di kamera Mama Rita tersebut muncul tanda emotikon mengacungkan jempol ya. Padahal ketika Mama Rita mengabadikan momen, tidak ada satu orang pun yang mengacungkan jempol. Karena emotikon semacam itu biasanya akan muncul secara otomatis ketika kamera mendeteksi gerakan yang sama pada kamera. Kira-kira setelah melihat video Mama Rita, apakah teman-teman ada yang tahu nggak kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah karena biasa sering terjadi atau karena ada faktor lain? Jika kalian ada pendapat berbeda tentang video tersebut, kalian boleh komen di bawah.